Dandim 0727 Karanganyar, Letkol Infantri Iksan Agung Widyo Wibowo SIP bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 48 memberikan 500 paket sembako dan 17 kasur bersama yukata peduli kepada para veteran, purnawirawan dan janda-janda veteran di Makodim Selasa 13 April 2021. Dalam kegiatan ini, Dandi memberikan secara simbolis dengan mengundang veteran sekaligus untuk silaturahmi. Dandi mengatakan paket yang diberikan ini didistribusikan langsung oleh Babinsa ke rumah veteran dan janda-janda veteran yang berada di wilayahnya dan langsung diberikan kepada veteran yang tidak bisa hadir di Kodim. Veteran itu yang sudah berjuang melawan musuh luar. Baik zaman perjuangan sebelum selama sesudah sampai mungkin sekarang ada yang penugasan luar negeri ke Lebanon atau kemana, itu namanya veteran. Kemudian yang berikutnya adalah janda-janda veteran itu. Dan selanjutnya ada juga purnawirawan yang ada di wilayah Karanganyar. Dandi mengatakan kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk kepedulian Kodim 0727 Karanganyar dan juga penghargaan kepada para pejuang veteran pada masa perjuangan membela negara Indonesia. Jadi veteran-veteran yang sekarang ini alhamdulillah diperhatikan oleh beliaunya Bapak Dandim 0727 Karanganyar, ini peduli pada kita termasuk janda-jandanya juga. Termasuk juga para-para pabri, termasuk veteran yang sudah ada di sini. Ya, yang diberikan bantuan sekarang dari Bapak Dionya Bapak Dandim, termasuk ada kasur, ada sembako. Ya, ucapkan terima kasih banyak.